So guys, ketemu lagi dengan saya dan Nidri Kusuma. Kali ini aku mau ngasih tahu tentang Saveria.co cuy. Ini website nyawer-nyawer, website donasi sih. Biasanya untuk gamer-gamer, kalau kalian sering lihat gamer-gamer luar negeri itu kan pasti ada link untuk mendonasikan ya. Kalau aku sering nonton gamer tuh game-game catur sih. Kayak game catur kayak si Master-Master GM atau yang siapa tuh? Lupa pula aku. Aku sering nonton Nakamura sama yang catur yang itu loh, lupa pula namanya, pokoknya sering lah. Nah, biasanya tuh mereka kalau zaman dulu tuh kan pakai Patreon ya. Aku juga pernah bikin videonya nih, menambah penghasilan YouTube hingga ratusan juta di Patreon. Nah, kalau Patreon tuh susah, dia kebanyakan orang bule kan, terus harus kayak ngepost apa. Nah, ini kalau Saveria.co ini cuma kita daftar aja. Daftar, nah, nanti tinggal ngisi email, nama siapa, terus password dan lain-lain. Nah, nanti kalau login, loginnya kayak gini cuy. Nah, ini kalau kita udah login, nah nanti kalau ada yang nyawer nanti udah, atau donasi ya, kan namanya Saveria. Jadi kalau ada yang nyawer nanti ada 10.000 masuk dia. Secara tampilan dia kayak gini dia. Nanti kalau misalkan orang lihat, nah ini, kirim dukungan. Jadi kalau mau mendonasikan nama kita, pesan apa, terus misalkan 10.000 bisa, terus kasih 10.000, terus kasih email, terus bisa bayar pakai GoPay, Dana, Link aja atau OVO gitu. Terus yang daftar kalau di websitenya ini udah ada nih, kayak Miao Au, Eno Bening, Mardial, VNGNC, Asal-Asalan Production, Fro Union, Seno Party, terus Tarat juga ada ternyata, Reza Octavian juga. Tapi aku taunya ini dari ini si Pandu. Jadi aku lihat Pandu kan ada Saveria. Apa ini ada donasi-donasi? Ya udahlah, terus aku coba kan. Baru hari ini aku coba. Terus tadi aku coba share ke Instagram, istriku ngomel-ngomel. Jadi aku share di YouTube aja. Gitu cuy. Jadi daftarnya daftar aja biasa. Daftar kayak tadi aku bilang, email, terus ini akunmu, misalkan aku kan dari Nidri Kusuma, terserah kalian, terus bikin password, terus daftar, udah. Nanti dia kita dapat ini dia. Nanti kalau udah mau verifikasi, tinggal klik verifikasi. Gampang banget lah. Terus kalau mau nge-share sini, atau kalian ini copy paste, atau gini aja saveria.co/danitrikusuma juga bisa nih. Jadi nanti kalian share aja link-linknya. Terus kalau udah masuk cuy, login dulu ya. Seret, nah kita bisa, nah nanti loginnya kayak gini nih. Terus kita ngedit overlay. Overlay ini untuk kalau kita misalkan live streaming pakai OBS ya, yang apa OBS Streamlab yang buat gamer-gamer tuh, gamer pasti tahu lah. Nah nanti kalian bisa copy ini overlaynya buat dukungan. Nah, copy ini buat QR code, ini juga bisa ganti-ganti warna, terserah kalian mau. Oh, tinggal diganti sesuai sesuka hati nih. Udah, terus milestone, terus mau tulisin apa, misalkan aku pengumpulan dana untuk pulang kampung. Jadi sebenarnya tuh aku pengen pulang kampung sih, jadi setahun sekali lah paling enggak, atau paling lama tuh 2 tahun sekali, tapi udah berapa tahun ini enggak pulang-pulang kampung. Susah ya jadi berumah tangga ini di perantauan jauh. Yaudahlah, udah terlanjur kayak mana. Terus leaderboard ini kalau kalian copy nanti kalau ada yang nyumbang tuh paling banyak dia akan muncul paling atas kayak gitulah. Gamer pasti tahu nih, gampang. Terus running tag, ini kalian tinggal copy nanti di browse di misalkan di ini nih. Nah, misalkan nanti kalian di sini kan, nanti tinggal masukin aja ini source-nya. Search, masukin browse, tinggal copy apa URL ini, nanti otomatis dia jadi running tag yang kalau kalian ngeklik copy ini jadi leaderboard, ini jadi milestone, jadi QR code dan berikutnya gitu loh cuy. Terus kalau ada yang nyumbang nanti masuknya transaksi ini cuy. Jadi ini ada tulisan juga nih, angka di atas adalah total saldo kapu setiap transaksi menunggu 5 hari. Jadi misalkan di sini hari sekarang nih tanggal 14 ada 1 juta,
Nah, nanti 1 juta bisa diambil 5 hari kemudian. Nah, yang hari kemarinnya 5 hari, pokoknya nunggu 5 hari gitu lah cuy, baru bisa dicairin. Cuma aku karena ini baru ya, gak ngerti. Terus, nah, profil ini nanti seperti biasa ganti aja. Ini ganti foto, ini ganti nama, username. Terus nanti kalau kalian baru nanti verifikasi, klik aja di sini, nanti kan dapat email kayak gini, tinggal diklik udah verifikasi udah, kayak gitu aja. Kalau mau ganti password, terus ini kalau mau nambahin akun medsos kita cuy. Ada Facebook, Instagram, Twitch, Twitter sama YouTube. Twitch aku sebenarnya ada, tapi aku kosongin karena emang belum ada ininya, belum ada apa? Kontennya, jadi aku kosongin gitu. Nanti tinggal simpan. Terus kalau mau ngecek menuju halaman Saweria ya, kamu menarik. Udah. Jadi kira-kira tampilannya kayak gini lah. Versi HP juga kayak gini nanti, agak lebih panjang. Terus, nah ini buat ini semoga saran Anda membuatku semakin bersemangat bikin tutorial yang bermanfaat. Ini kayak bio gitu aja lah. Begitu cuy. Yaudah singkat aja lah, segitu aja. Terus yaudah, terus biasanya terus aku sekarang share-share aja di bawah. Misalkan kayak gini lah, mau daftar ini, terus aku misalkan share ini, mau nyawer atau donasi di channelku. Makasih. Komentar. Jadi pin di pin aja biar tadi teratas. Sup. Mantap. Jadi nanti kalau diklik masuk sini deh. Nominalnya 10.000, 25, 50, 100.000. Udah. Nanti ini kalau dapat 20 nanti dapat gift gitu. Giftnya juga bisa di sini nih. Misalkan ini mau 10.000 ganti simpan nanti jadi 10.000. Nah, ini jadi 10.000. 10. Udah gitu aja sih. Bye, assalamualaikum.